Assalamualaikum dan hai, nak bersama kami dalam Sembang Lebat, yang mana kami akan membincangkan beberapa topik menarik mengenai teknologi dari dalam dan luar negara. Dan sebelum kita mulakan Sembang Lebat pada hari ini, kita akan perkenalkan panel yang ada pada hari ini, iaitu Fahim Zahab. Hai. Kita ada Effie Saruddin dan juga kita ada Fazli Halim. Dan minggu ini kita akan berbincang mengenai sebuah topik yang sangat hangat diperkatakan pada minggu ini, iaitu perlukah keupayaan berbilang kamera pada peranti? Sebab pengeluar, kita tengok pengeluar seperti Huawei telah hadir dengan 4 kamera pada bahagian belakang pada peranti Huawei P30 Pro. Nokia telah hadir dengan 5 kamera plus 1 ToF sensor dekat bahagian belakang Nokia 9 Pure View. Jadi apakah sebenarnya cubaan pengeluar ni sebenarnya untuk menghadirkan banyak kubai kamera pada peranti? Kita mulakan dengan Fazli. Fazli dulu. Pasal engkau yang nampak bagian NWC dan orang Melayu pertama pakai P30 Pro. Sebab Fazli antara orang yang terawal pergi ke Paris untuk mencuba Huawei P30 Pro. Jadi bagaimana, apakah pandangan Fazli? Pandangan saya sendiri, saya pergi saya ringkas sebab maybe kita nak bincang lagi pasal ni. Okey, pertama sekali isunya bila Huawei mengeluarkan telefon terbaru ni adalah mereka highlightkan 50 kali zoom tu. Sebenarnya orang just untuk mata orang biasa, orang akan cakap, oh boleh zoom je pun, macam tu. Tapi sebenarnya dari segi persepsi orang yang biasa tangkap gambar, actually focal length yang jauh tu sebenarnya bagi image yang lagi cantik dan natural. So bentuk orang tu tak berubah. Biasanya kalau kita tangkap gambar biasa yang ada pada mana-mana kamera, wide angle biasa, dia akan buatkan muka kita nampak lagi besar. So bila pakai zoom lens ni biasanya akan membuatkan orang tu nampak orang. Bukan, memang betul orang, tapi lebih natural lah. Tak ada distortion. Yes, betul. So itulah kelebihan menggunakan zoom camera. Kemudian kalau nak diikutkan kegunaan tu, boleh kata berguna lah. Bukan just takat nak creepy kita tengok orang jauh ke apa, tak semestinya macam tu. Sebab macam pengguna pun selalu akan gunakan, terutama nak pergi ke luar negara, melancong apa semua, dan mereka mungkin malas nak bergerak berhampiran dengan kedudukan subjek tersebut. Jadi macam okay, boleh ambil gambar lebih jauh tak apa. Lagipun kalau focal length lagi panjang sebenarnya, kita boleh banyak letak layer dekat gambar tu. So subjek kita duduk jaraknya jauh, kemudian sepanjang jarak tu kita boleh letak something yang boleh kata menambah keunikan gambar tersebut. Bukan zoom sahaja yang boleh buat image macam tu. Contohnya wide angle pun dapat bagi keunikan dia sendiri. Tapi amat sukar untuk bekerja menggunakan wide angle sebab banyak benda yang kita perlu lihat untuk nampak ianya lebih cantik. Itu je lah pandangan saya. Jadi macam Effie sendiri, macam dah gunakan Huawei P30 Pro sekarang untuk review. Jadi apa pandangan dari segi penggunaan dia? Saya menyedari sejak peranti diperkenalkan dengan fungsi zoom ni, memang menarik. Saya aku memang menarik, tapi saya secara peribadi tak merasakannya rasa sesuatu yang vital atau penting. Tapi lepas saya try Mate 20 Pro pada bulan Oktober lalu, macam saya, wow, ini benda yang saya perlukan. Finally ada satu fungsi yang saya nantikan untuk masa yang lama. Kerana macam hari, macam kita semua pernah pergi ke banyak event, kadang-kadang kita duduk di depan, lepas tu orang belakang, fotografer lain dah tolak kita, tapi kita dah kat situ, kita nak ambil gambar. Dan kalau ada wide angle ni, kita ada option untuk ke belakang untuk dapatkan kesemua gambar yang kita perlukan. Macam kita tahu, kalau kita tak cukup zoom ke depan, kita tangan boleh ke depan, tapi nak ke belakang tak boleh. Jadi untuk situasi macam saya yang selalu terpaksa berebut dengan fotografer lain, nak cari angle yang baik, dengan adanya wide angle ni memudahkan sikit nak ambil gambar. Itu je sekenapa saya perlukan. Dan saya dah pun mengulas S10e, cuma video tak naik lagi. Tapi saya argue bahawa fungsi wide angle yang ada pada 10e itu lebih berguna, dan tak adanya sistem zoom optical sampai 2x yang ada pada S10 Plus dan juga S10 pada S10e itu bukan satu kekurangan. Jadi saya jenis orang yang dalam kategori yang sebenarnya tak kisah tak ada zoom. Saya lebih menyukai peranti yang ada wide angle. Saya rasa wide angle tu adalah benda yang saya tak boleh live without sekarang. Dan bila balik pada saya punya Note 9 sekarang, Note 9 lah saya punya daily driver. Tak ada benda tu macam susah sikit. Jadi macam Fahim diri sekarang sedang review phone Xiaomi Mi 9. Yang ada 3 kamera. Ada telephoto, ada sensor utama dengan ultra wide. Jadi macam mana
pandangan? Pandangan saya pun lebih kurang macam Ify sendiri. Macam lagi-lagi pergi event lah. Hari tu pergi event Black Shark. Yeah. Black Shark tu duduk berkata depan lah. Tapi bila dah nak ambil gambar tu, fotografer yang kononnya lagi profesional bergegas depan, halang tangan lah. Kita angkat tangan, dia marah. Macam agak lah. Keluarkan minai, buka wide angle. Lepas tu bila nak post artikel, crop je lah bagian crop yang penting. Gambar kesian jelas. Sebab kita bukan crop zoom tau. Kita just crop center, macam kalau pentas tu kat situ kita fokus. Ada kat telefoto dalam ni, tapi telefoto Mi 9 ni tak secantik S10. Jadi ada lagi butiran. Orang kata hingar, hingar noise tu masih ada lagi. S10 dia punya zoom lagi better. Sebab tu prefer pakai wide angle. Macam Umi cakap je lah, Effie cakap ni, kita boleh ke belakang. Kita boleh keluarkan set off, kita zoom ke depan. Betul. Jadi tu memang bantu. Jadi memang nampak membantu. Penggunaan multiple camera memang membantu. Ya, yeah, betul. Jadi macam saya, memang saya penggemar peranti-peranti yang mempunyai multiple camera ataupun berbilang camera ni. Saya mula menggunakan telefon yang ada berbilang kamera ni bermula pada iPhone 7 Plus lah. Okay. Mana saya suka dengan fungsi telefoto dia. Sebab bila saya pergi ke konsert, saya memang suka macam tak datang ke depan sangat. And saya suka duduk belakang sikit. Lepas tu macam nak dapat gambar artis tu nak dekat. So itulah benda yang sangat berfungsi untuk saya. Lepas tu saya pun dah kerja dengan media ni, memang banyak ambil gambar dia tu lah. Dekat acara, banyak pelancaran apa semua. Jadi perlukan sebuah kamera yang punya kecepatan zoom yang memang terlampau jauh, terutamanya macam kebolehan untuk 2x zoom. Dan macam Peter T sendiri pun dah boleh 50 kali zoom. Ini salah satu game changer. Sebab jarang kan, ataupun tak pernah dengar lagi pengeluar yang boleh masihkan teknologi seperti ini. Melainkan Oppo pun dah mula melihatkan, memperlihatkan dia punya teknologi pada Reno. Tapi Huawei antara yang terawal dengan mengadakan produk akhir untuk pengguna melalui Peter T Pro. Yang mana bagi saya ini satu keupayaan yang memang, walaupun taklah banyak penggunaan dia berbanding wide angle, tapi dia sedikit sebanyak dapat memudahkan pengguna bila ambil gambar subjek jauh lah. Ataupun ketika mengambil gambar macam bangunan apa semua. Sebab kita kadang bukanlah tak nak berhampiran dengan tempat tu, kadang mungkin restricted dari segi akses. Betul. Itu lah. Sebab bagi saya ni antara fungsi yang saya suka. Sekarang kalau saya pakai phone mana-mana pun, at least mesti kena ada fungsi zoom ni. Tapi tu lah persoalan dia bila kita tengok peranti seperti Google Pixel. Dia guna satu kamera saja. Macam mana dia boleh dapat gambar terbaik setakat ni? Sebab bila tengok kualiti Pixel ni berbanding dengan telefon-telefon lain, dia gambar seakan-akan dia sell out. Dia punya gambar keperincian dia, jitu dia macam tarik semacam. Tapi walaupun dia menggunakan satu kamera, tapi boleh dapat ni. Sebenarnya macam mana dia berfungsi? Okay, sebagai seorang yang pernah menggunakan Pixel 2, Pixel 2 SL, 3 dan 3 SL, semua version dah pernah pakai. Kau pergi jual kenapa? Sebab harga lah. Harganya membuatkan saya jual phone tu dan tukar phone lain lah. Sebab dia agak mahal sebenarnya. Dan macam Efis ni cakap lah, phone tu tak ada warranty sini. Okay, tak apa, kita nak cakap pasal kamera. Kamera. Alright, Google sini dah nyatakan kamera satu lensa dia sangat hebat. Bukan seakan DSLR sebenarnya, tapi seakan SLR yang zaman dulu punya style. Jadi macam mana dia dapatkan kualiti hebat? Okay, untuk zoom, dia tak ada telefoto. Masa Pixel 3, Google perkenalkan hybrid zoom ataupun mempanggil macam AI zoom. Dia boleh drag zoom tu. Mungkin data-data yang dalam gambar tu digunakan AI untuk isi noise-noise tu jadi yang clear. Okay. Tapi dalam beberapa situasi gambar tu clear, dia akan jadi blur dan ataupun warnanya akan macam tak cantik. Sebab AI yang tolong betulkan. Macam Google gunakan data-data, macam contohlah kita ambil gambar menara bergambar Petronas kan. Google dah ada data tu, gambar-gambar dalam tu. So bila kita ambil gambar, Google isilah balik detail-detail dalam tu. Itu betul-betul. Tapi dia macam AV yang tadi ada cakap, dia tak asli lah. Sebab bukan gambar yang kita betul-betul ambil. Google just guna data-data yang dia ada. Lepas tu pula yang lagi satu ialah macam mana dia boleh ambil gambar wide angle dia dalam satu lensa pun Google gunakan AI juga. Yang tu tak tahu macam mana cakap. Tapi yang paling menarik dekat Google Pixel ni ialah portrait mode dia. Saya yakin tak ada lagi peranti lain boleh kalahkan portrait mode Google Pixel. Saya setuju. Sehingga hari ini. Saya pengguna Gcam tegar memang setuju dengan portrait mode ni. Sebab bila tengok dia punya blur tu, nampak lebih sempurna bila dia buat pengasingan kabur belakang hadapan subjek tu. Yang paling penting saya rasa sebenarnya kabur dia tu nampak lebih natural. Ya, betul. Dan saya sedari ada beberapa peranti yang mempunyai fungsi sama juga, tapi dia nampak macam terlalu fake. Dan saya sebenarnya agak ni, kalau kita boleh komen satu benda yang saya tengok, tak ada reviewer lain yang setakat ni sentuh tentang Peter T Pro. Dia kata dia ada tough camera, dia kata patut boleh pemecahan background dengan foreground yang lebih baik. Tapi dalam penggunaan sebenar masih lagi tak berapa elok. Apa macam ni kualiti Peter T ni? Peter T ni saya bila saya buat bokeh
bila objek ada semua, dia punya blur tu terlalu blur yang kita tahu bukan macam kita nampak optical. Oh. Macam kita kita biasa tengok yang pakai lens betul, kita tahu dia punya kabur tu secara gradual. Yang kehilang-hilang. Yang ini dia terus boom, blur. Terus. Dia sama juga macam saya macam saya tengok juga macam ada pada Galaxy A80, ada yang video-video orang tunjuk dia punya blur tu pakai torch dia tu terus kabur. Ya, dia boleh katakan macam fungsi Skype kaburkan belakang tu. Pakai software. Jadi kita tahu itu bukanlah benda yang natural. Jadi kita sebagai manusia kita tahu how it should look like. Jadi bila benda tu diimplementasikan pada perisian dan kita tahu itu bukan how it should look like, dia rasa tak ngam. Walaupun benda tu dikata sebagai bagus, saya masih lagi belum percaya itu sepatutnya dilakukan dan sepatutnya ada perisian dia bagi update apa untuk buat yang lebih natural. Jadi itulah kekurangan. Jadi sebagai seorang fotografer, anda, adakah saya seorang fotografer? Kau seorang je ada Sony Alpha apa semua. Ah, dah pernah pakai Canon yang apa yang hari tu? Yang mahal. Yang mahal. Sebagai lagi tahu pula. Jadi adakah setuju atau tak setuju dengan apa saya punya observation tadi? Kalau macam Obi cakap tadi, blur tu sometimes orang kata tak natural dan sebagainya kan. Kalau nak kata kalau guna zoom lens, basically apa yang kita tangkap tu menggunakan smartphone untuk blur lebih kurang sama je. Sebab apa yang kita nampak actually orang dan background yang sedikit, sangat sedikit. So itu adalah main masa mula-mula blur gambar ni dikeluarkan, tu je yang difokuskan. So sebab tu je yang dia boleh tiru dengan apa, dengan paling accurate. Sebab kalau dia tiru yang lain memang tak dapat. Contohnya macam ada tak silap saya Xiaomi Mi 9 dia ada wide angle lens kan. So dia promote juga yang portrait tu. So bila dia promote portrait dekat wide angle lens, saya macam benda ni agak risiko sebab orang akan nampak benda tu adalah fake. Jadi apa, tak sesuai lah untuk guna dekat wide angle lens ni. Kemudian saya nampak macam Fahim cakap tadi, dia kamera Google Pixel lagi antara yang terbaik lah kan. Ya, betul. Tapi adakah ianya dapat bertahan dengan menggunakan satu lensa sahaja? Kemudian sekejap. Kemudian dekat kamera okay, macam ada hybrid zoom. Tapi dia masih lagi ada kekurangan dia sendiri. Ya, betul. Optika je yang dapat menghasilkan image lebih baik. Tapi adakah ini dapat mengekalkan kegunaan satu lensa sahaja? Tetapi dia menambah kamera di bahagian depan je dekat Google Pixel. Itu kenapa tu? Kenapa dia tak tambah bahagian belakang juga? Okay, ni yang berdasarkan pengalaman penggunaan dan beberapa research yang saya buat lah. Satu persoalan je, kalau Google boleh buat bokeh ataupun portrait mode yang lebih cantik satu lensa, kenapa kamera-kamera phone lain yang ada dua kamera tak boleh lawan dia? Yang kononnya ada lensa bokeh, lensa TOF macam Effie cakap tadi, kenapa still tak boleh lawan Google Pixel? Macam mana Google boleh buat benda tu? Lepas tu kenapa pula dia letak dua kamera dekat depan dan bukannya dekat belakang? Which is sepatutnya kamera belakang lagi penting dengan kamera depan kan. Satu sebab Google dia nak fokuskan dia punya perkhidmatan Google Duo semua tu. So dia nakkan perkhidmatan panggilan video dia lebih cantik. Dan panggilan video kita guna kamera hadapan atau kamera belakang. Dan selfie tu lah sekarang satu sekarang trend yang pasti semua orang mesti buat. Sekurang-kurangnya satu hari sekali ke. Jadi dia penggunaan kamera kedua tu untuk wide angle ataupun wide angle. Dan Google punya kamera dalam Pixel 3 yang kamera depan tu bukan gimmick. Memang satu wide angle dan satu biasa. Kebanyakan perhenti lens, lensa kedua tu adalah lensa gimmick. Contohnya macam saya cakap tadi lah, portrait mode, lensa bokeh lah, contohnya Pocophone. Contohnya lah P30 Pro, TOF tu. Apa guna benda tu kalau dia tak boleh buat portrait mode yang sehebat Google? So pasti cakap tadi pula, sampai bila dia nak tahan dengan satu lensa je kan? Rasanya Pixel 3 tu tak akhir untuk kamera belakang satu lensa. Ya, betul. Kenapa? Sebab dah terlampau banyak pengeluar China ataupun pesaing-pesaing lain gunakan multi kamera. Dan kemudian DxO Mark, iaitu antara ramai yang bergantung dengan DxO Mark sebenarnya. Padahal itu hanya skor semata-mata. Tapi tak kisahlah, DxO Mark dah tukar markah dia orang. Untuk dapatkan markah tertinggi, kena ada lebih daripada dua lensa kat belakang. Dia kena ada satu physical lens, bukan yang setakat software. Sebab tu Google dah tak masuk dalam DxO Mark. Kalau perasan, walaupun gambar Pixel 3 memang cantik sekarang, kalau kita compare sekarang, kenapa dia masih rendah? Bawah 10 lah sekarang kan. Sebab zoom lah. Bagi saya telephoto dengan ultra wide angle, dua tu adalah tricky feature. Kalau salah satu Google letak lensa dia, mungkin dia boleh naik balik macam zaman Pixel 2016. Dan Pixel 2016 adalah phone pertama Google mendapat skor DxO Mark tertinggi dunia. Jadi itu macam mana Fazli? Adakah Pixel akan okay, kalau okay, contoh kan.
apa? Okey, saya bagi pendapat saya. Alright. Saya tak rasa Google Pixel lawa. Maksudnya gambar dia ke macam gambar dia lawa. Wah, heretik. Tapi bila buat perbandingan dekat Twitter macam Fadli pernah hampir gambar Twitter gambar Pixel dengan Huawei P20 macam tu atau Mate 20. Memang nampak berbeza dari segi exposure. Betul. Kalau tengok tu semua memang betul. Dia nampak lagi jelas semua kan. Tapi tak tidak setepat apa yang saya nak. Ya betul. Dari segi warna memang saya setuju. Warna dan sebagainya, depth dan sebagainya memang saya rasa Google Pixel ni terlalu boleh kata post processing lah. Yes, betul. So saya nak sedikit kurangkan, nak lebihkan ke saya boleh buat menu ni lagi bagus lah. Kemudian kalau tengok kalau nak kata nak promotekan kamera lebih daripada satu, biasanya dia tak fokuskan sangat. Contoh eh, macam Huawei P30 Pro dia ada 40 megapixel kamera sensor, lepas tu yang lain 10 megapixel, yang wide angle 8 megapixel. Nampak kekurangan lah. Jadi apabila kita nak, kita mahu menggunakan apa resolusi yang lebih tinggi, kita terpaksa menggunakan sensor tu saja yang 40 megapixel tu saja. Even apa, dia dah promote 40 megapixel, default setting dia masih lagi 12 ataupun 10 betul. megapixel. Yeah, betul. Sebab nak tangkap gambar 40 megapixel tu apa, storage perlukan lebih banyak lah. Tapi at the end of the day, rasanya orang still akan gunakan walaupun terpaksa guna resolusi yang lebih rendah. Saya ada teori kenapa Google masih mengekalkan satu lensa saja kat kamera utama. Masa saya nampak sebenarnya Google melihat peranti ini bukan setakat untuk ambil gambar. Dan kita tengok P30 Pro yang selagi tak disentuh juga dekat banyak orang yang buat review setakat ini, ialah dia kekuatannya hanya letak pada gambar statik. Apabila ambil video dari produk, ini adalah masalah yang saya ada cakap dalam saya punya video dalam Mate 20 Pro tahun lalu, di mana dia akan lakukan lens switching antara kamera. Jadi kita tengah ambil gambar, kata macam ni, lepas tu kita nak zoom, dia tukar pada lens lain, suddenly kita punya focus shifting ke tepi. Jadi dia kacau. Betul. Okay, dan berlaku lagi dekat sini, di mana katalah saya tengah ambil gambar pada sini, so saya nampak ada objek jauh, saya nak zoom, tu saya nak wide angle, jadi lain dia. Jadi kita boleh nampak pertukaran lensa ketika melakukan video, dan ini bukan sesuatu yang saya rasa bukan yang orang nak ketika melakukan video. Jadi tidak mengejutkan, dia kata this is a super camera phone, bukan super video phone. Jadi memang dia tak berbohong lah. Dia tahu kekuatan dia pada gambar. Jadi Google saya tengok dia orang nak balance of those two things. Samsung pun nak buat balance of those two things, dan paling ketara ni iPhone. iPhone dia nak memang balance of those things, pasal dia orang memang rasakan experience lebih penting daripada melebihkan sesuatu fungsi yang utama. Dan saya sedari apabila gunakan P30 ni, video paling ketara ialah apabila saya nak zoom, memang kata boleh 50. Tapi the moment kita pergi ke 5, suddenly dah OIS dia dah shifting. Benda ni tak ada saya lihat pada iPhone XS Max, tak ada pada 10 Plus. Jadi masih ada kelemahan kat situ, di mana sistem OIS dia mungkin tak sebaik. Dan tak ada smooth zooming. Pada saya punya 10S Max, saya boleh pada 0 ke 10, saya boleh zoom smooth sampai dalam satu tak shot. Tak ada pertukaran white balance. Tak nampak white balance, tak nampak starter. Tapi pasal, saya rasa pasal dia menggunakan sistem periscope yang mechanical. Jadi apabila lensa tu bergerak, dia punya tak tahu mekanisme. Pasal kita tengok dia ada 4-5 lens. Jadi nak bergerakkan semua tu, kita boleh nampak bila melakukan aksi yang sama 10, 0 ke 10, gambar dia jadi macam ni. Jadi untuk video memang saya rasa memang masih lagi ada kekurangan daripada Mate 20 Pro dibawakan sekali lagi ke P30. Jadi sebenarnya Fazli ada tanya kan dengan orang dekat Leica. Apa jawapan dia orang? Apa yang soalan ini tanya? Okey, saya tanya kan, Huawei P30 ni memang fokuskan dekat kamera. Itu sebab dia buat kolaborasi bersama Leica. Tapi image yang dihasilkan bagi saya bagus dan sebagainya, tapi dia tidak memfokuskan kepada video. Kenapa? Lepas tu dia menjawab yang mereka masih lagi mencari solusi untuk ini. Dan sudah tentu jurucakap Leica sendiri cakap, bagi tahu yang mereka tidak memfokuskan pada video sebab mereka pun tidak tidak profesional dalam bahasa video. Sebab tu dia cakap macam tu. So masuk akal lah. Dan dia pun berkata in future dia akan jadi nombor satu tu je. Dia tak pernah apa-apa pasal berani. Walaupun di saat sekarang ni video dah makin jadi trend sebab betul apa semua kan. Just an issue lah, betul itu. Itu isu saya. Itu isu saya sekarang. Jadi kenapa macam Huawei masih lagi mengurangkan permasalahan ni? Sebab kita tengok keupayaan 4K 60 frame per second pun masih belum ada dekat kita. Saya sendiri bagi tahu dia bahawa video tu sendiri akan nampak jitter bila kita movement buat panning dan sebagainya.
Tapi jawapan saya masih lagi tidak dijawab. Bila dia nak baiki tu dia tak bagi tahu. Tapi harap-harap masa depan dia dapat baiki video saya. Kalau foto dia boleh nombor satu dunia sekarang, mana tahu akan datang dia boleh nak pegang video. Kita tahu gambar tadi ada AI kan. Adakah video nanti ada AI juga untuk menghasilkan smooth benda tu? Tak mustahil kan? Pasal kita tahu sekarang, benda yang saya kata mechanical function kat sini dah, ini adalah satu limitasi fizik. Pasal banyak sangat lensa dah gerak dengan dia punya sistem. Jadi the only way untuk memperbaiki masalah stuttering ni mungkin perisian saja, in frame ke apa. Tapi setahu saya tak ada lagi mana-mana pengeluar ataupun ada perisian di luar sana yang membolehkan menggunakan AI untuk shooting. Correct me if I'm wrong. Contoh yang AI stabilization yang Ify cakap tadi adalah night mode dekat Huawei sendiri lah. Dia boleh buat, okay, bila kita main night mode sebab apa, long exposure kalau main night mode kan. Bila tangan goyang, gambar tu jadi double exposure tau. Tapi dengan Huawei, start pada P20 Pro, night mode dia kita tunggu 4 saat, tangan goyang sikit pun gambar still akan cantik. Peranti-peranti lain, Xiaomi ke OnePlus lah paling teruk. Bila pakai nightscape dia, kita ambil gambar, goyang sikit, dia terus jadi double exposure. Gambar dia berlapis. Huawei tak. Sebab dia gunakan AI, apa? AIES dia apa? Nama dia? AIS. Dia gunakan AI untuk EIS dan OIS. Sedangkan dia ada OIS tapi dia tak guna OIS dia kan? Dia gunakan EIS dia. Kalau Huawei boleh buat dekat gambar, video takkan tak boleh buat. Video ada tapi dia crop lah, masih crop. Dia masih crop. Lepas tu Google pula kan satu lensa kan, dia ada OIS. Google pun dah perkenalkan satu API untuk Google Camera ataupun dalam Android adalah AI untuk EIS. Dia boleh stabilkan gambar menggunakan software. Yang itu yang OnePlus gunakan untuk 4K 60 frame per second dia. Kualiti kualiti video tu tak cantik, tapi stabilization setakat ni OnePlus phone-nya 4K 60 dia adalah paling stabil banding dengan peranti-peranti lain. Tapi macam mana Apple boleh melakukan stabilize image yang lebih baik juga walaupun dia punya sokongan 4K 60 frame? Sebab tengok dia punya rakaman dia masih lagi stabil tanpa penggunaan AIS apa semua. Tapi nampaknya mereka bergantung kepada OIS saja. Jadi macam mana pengeluar lain tak boleh mengikuti kejap ke Apple? Itu yang agak ekstrim. Ini ialah secret sauce saja. Tak kata pasal setiap company ada dia punya secret sauce. Inilah secret sauce yang diorang tak share sampai sekarang. Sama juga macam kalau kita guna Mac ni saya sedari sini boleh guna Mac. Mac saya 8 Mac je. Tapi saya boleh buka 20 tab, saya boleh buka Photoshop, saya boleh buka satu window. Saya pergi in between window nak buka tab tak starter. Saya punya Windows pula 16GB, buat benda yang sama, starter all the time. Jadi itu secret sauce orang tanya kenapa. Jadi jawapannya yang paling mudah, jawapannya adalah optimization. Diorang memang nak optimization untuk, jadi pasal dia, kita tahu diorang ada control pada hardware, diorang ada control pada software. Jadi dengan adanya sinergi antara semua department diorang, boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Sama juga yang sekarang kata dah berlaku pada Xperia 1. Diorang banyak saya baca yang early review mengatakan ini adalah yang mungkin terbaik pada pernah dihasilkan oleh Sony ini. Pasal finally diorang letakkan camera division, diorang letakkan TV division under satu roof. Akhirnya diorang bercakap antara semua itu. Jadi ini menyelesaikan soalan kita yang selama ni Sony sensor besar lah apa semua. Sensor macam sampah. Tapi saya belum sampai dia terjawab pasal diorang tak bercakap antara satu sama lain. Tapi bagi saya ini satu macam pembaciran sumber. Sebab Sony mempunyai pelbagai division yang menarik. Contohnya macam Bavaria untuk TV ataupun paparan tu. Lepas tu kita ada pengimejan Sony sendiri, Cybershot. Lepas tu ada permainan PlayStation. Tapi mereka tak menggunakan kesemua-sumber ini untuk digunakan dalam satu peranti. Baru sekarang pasal itu Jepun punya sistem. Diorang ada, diorang sangat secretif, tak nak bercakap tu sama lain. Sama juga macam department awal kat Apple dulu, masa diorang buat first iPhone kan. Orang tu, kau buat kerja apa? Secret mission. Dia tak cakap apa-apa. Tak tahu. Memang totally new kan. Jadi pasal tu lah itu kata secret sauce lagi, tak tahu apa cerita. Jadi sekarang kita sekarang cakap multiple camera. Ada satu camera yang kita tak sentuh sekarang ialah Nokia 9. Apakah pendapat kita tentang Nokia 9? Adakah itu masa depan? Ari pernah pegang. Bagi saya Nokia, sebagai peminat Nokia. Saya memang peminat Nokia. Kira zaman Symbian apa semua, memang saya ikut sejarah perkembangan Nokia ni pada dulu. Sebab saya punya telefon pertama saya pun pakai Nokia. Masa saya dah jadi 5 tahun 2005 macam tu. Lepas tu jadi 5 dari 5. Lepas tu Nokia pun dah pakai Symbian. Tapi masa start Symbian tu lah kita nampak banyak perkembangan pengimejan. Terutama dari segi perasaan sensor 8 megapiksel pada Nokia 86, Nokia N series. Lepas tu kita ada Nokia 808 PureView yang menggunakan sistem 41 rasa 41 42 40 lebih 40 megapiksel.
Tapi pemimpinan Nokia ni pada mulanya memang nampak gak. Sebab tengok tak banyak pengeluar-pengeluar lain yang boleh bersaing dengan peranti-peranti lain. Tapi lepas Nokia dah berkubur, lepas dah diambil alih apa ataupun diambil oleh Microsoft, lepas tu dah buat satu brand baru di bawah division di bawah HMD Global. Dia tengok Nokia dah macam tak mempunyai kekuatan yang sebenar berbanding dengan pure view zaman Nokia sebenar. Tapi bila tengok yang sekarang ni nampak macam mereka ni memang nampak ada teknologi tersendiri, terutama dari segi pelaksanaan 5 kamera tu dengan satu TOF tu. Memang nampak mereka nak membantu untuk memberi kesan bukti yang lebih baik katanya. Tapi bila penggunaan di dunia sebenar nampaknya masih terdapat kekurangan juga. Bila tengok dari segi upayaan bokeh tu nampak macam kurang sempurna lagi. Tapi dari segi macam rakaman atau pengeditan raw atau settingan raw tu sendiri memang ada nampak kelebihan dia sebab kita ada banyak manfaat dari segi data yang dihasilkan daripada kamera tu. Cuma dari segi hasilannya masih lagi tidak sebaik dengan peranti-peranti lain. Itu adalah satu kekurangan dari segi pelaksanaan lah. Ataupun macam nampak memang dia ada hardware tu tapi pengoptimasi software tu belum ada lagi. Dan kita tengok dekat hardware dia sendiri pun masih banyak masalah dari segi spesifikasi dia. 845 mempunyai apa kapasiti bateri rendah kan? Dan dia kurang mempunyai fungsi yang praktikal untuk guna. Saya rasa pelik pasal dia pakai 5 kamera tu untuk ambil multiple exposure serentak kan. Itu akan buat ada buffer lagi antara RAM. Sedangkan kita tengok apa dia lakukan oleh Apple sendiri. Dia pakai satu kamera dan after that dia post processing untuk buat multiple exposure macam kita tengok dekat 10S Max dan 8LAN itu. Jadi sebenarnya mungkin Nokia melihat cara menyelesaikan masalah meningkatkan kemampuan kamera ini ialah dengan menambah kamera. Apple nampak dengan mengoptimasikan software lagi. Jadi kita sekarang di dua imbangan di mana mana lebih elok, perkakasan dipertambahbaikan ataupun perisian. Bagi saya dia perlu bergerak seiring. Sebab perkakasan contohnya spesifikasi kena ada kekuatan dia. Sebab bila kita tambah keupayaan perkakasan cuma keupayaan kamera ni, dia akan memerlukan banyak lagi sumber ataupun tenaga kerja. Tapi jadi, Huawei dah ada dua recording video mode kan. So 980 tu lagi power ke macam ni. Tapi sebenarnya itu dah ada dekat LG V20 yang first. Dan masa dia keluar V30 boleh triple lagi kan. Dengan kamera depan boleh. Jadi sebenarnya LG ya, kita satu benda kita tak cakap sekali LG. LG sebenarnya yang paling awal buat wide angle, ultra wide angle. Diorang paling awal, tapi kita tak bercakap tentang diorang pasal diorang marketing. Dan masa tu implementasi pun masih lagi belum sempurna. Jadi LG dah ada benda tu, kita bercakap kita bagi kredit kepada Huawei dia. Kita dah bukan LG tu sebenarnya. LG. Okay, nak tambah sikit dekat Arif tadi pasal Nokia tu. Pada 2014, Apple dah ambil kot engineer kamera Nokia. Sebab tu kamera Apple sekarang lagi bagus. Nokia dah tak bagus. Macam ada cakap, zaman dulu tu, keagungannya kamera Nokia memang power gila. Sebab masa tu memang dia nama Nokia betul lah. Besar 2014, Apple dah ambil engineer kamera. Boleh kata zaman tu, Zeiss ialah Leica sekarang. Ya, betul. Memang nampak hype dia. Bila dengar Zeiss, ush. Kita dah nampak gah dekat situ. Orang-orang power Nokia dah bagi kat Apple habis Nokia. Sebab tu IG story Apple power. Tapi tak masalah, IG story pun satu juga kan. Sebab macam saya antara penggemar IG story, memang nampak kekurangannya dekat peranti-peranti Android lah misalnya. Sebab masalah ni mungkin satu sebab bitrate lain. Bila kita rakam video ni, pengeluar semua menggunakan teknik bitrate lain apa semua. Jadi bila kita post tu ada nampak kekurangan dia. Hanya pixel saja kan yang elok. Pixel pun hampir juga. Pixel tak silap gambar je. Gambar saja. Video dia cuba buat ada sekali tu jadi tau cantik dia. Tapi sebab tak stabil, tiba-tiba hilang lah fungsi tu. Okay. Walaupun ada bagi tips perlu rakam guna aplikasi kamera. Bila upload balik pun rasa macam sama juga. Tak elok juga. Tapi itulah antara macam saya masih melekat dengan apa ekosistem iOS terutamanya. Sebab tu lah antara aja story benda-benda kecil walaupun nampak macam tak begitu penting untuk pengguna umum, tapi macam saya suka pentingkan kualiti. Sebab tu lah saya kekal dengan ekosistem iOS. Tapi kenapa adik dah lama tak post stories kat IG? Sebab saya tengah pakai phone Android. Sebab saya tengah pakai Pocophone. Sebab Pocophone ni antara phone yang saya rasa saya paling minat pada tahun depan. So itu lah sebab saya tak post IG story. Tapi itulah antara benda-benda penting yang saya rasa fungsi point major yang macam bentuk betul lain. Contohnya macam video juga perlu diberi perkenalan kepada pengeluar. Sebab kita tengok pengeluar ni pun banyak sangat menekankan fungsi rakaman image tapi video masih lagi kurang. Terutamanya Xiaomi. Bila Xiaomi tengok macam semalam ada post gambar ataupun video mengenai perbandingan kamera 48MP tu, saya perasan Xiaomi paling teruk dari segi audio. Dia saya tak tengok habis. Dia selalu yang saya perasan
yang saya sebelum saya dah tak buat dah mid range. Oh. Dia punya paling saya tak suka ialah warna dia. Warna dia sangat wash out. Mm. Satu detail tak ada dalam gambar. Adakah masalah yang sama masih lagi persisten? Masih lagi sebab masih nampak lagi. Malam pun macam Xiaomi masih lagi belum sampai tahap ke S10. Okay. Dan dia nampak bunyi dia lah. Bunyi dia terlampau teruk dari segi noise cancellation ni. Okay. Sebab dia terlampau agresif bila dia nak tapis bunyi tu. Okay. Jadi bunyi dia akan rasa nipis sangat. Akan rasa sakit telinga bila dengar sebab dia terlampau agresif. Okay. Dia tak macam Samsung. Bila Samsung dengan iPhone, bunyi dia tak terlampau ditapis sangat. Sebab kita masih lagi dapat dengar bunyi luar ataupun bunyi noise tu. Tapi at least kita dengar macam lebih seimbang bila lebih selesa dia dengar. Tu sebab bila buka IG story, kita boleh tahu dah ini bunyi yang sakit lagi ke telinga ke Xiaomi ke kita tahu spesifik. Ini level tinggi weh ni tahu Xiaomi. Dia just pun orang pakai betul. Tapi itulah. Banyak kamera pun tak semestinya menjamin kualiti video yang lebih cantik itu. So Xiaomi dia tak sokong macam S10 external microphone tau Xiaomi. Kalau S10 kita cucuk dia terus detect, dia rekod audio tu pakai ni. External microphone. Xiaomi tak. Dah try. Sampah. Tapi memang tak support eh. Dah try tu cocok earphone dengan microphone dia memang tak support. Satu mungkin sebab tak ada earphone jack. So dia tak boleh baca microphone daripada type C tu. Tu dan, mungkin lah. Dan bagi saya macam saya suka rakam video pakai telefon. Jadi memang antara dua phone yang dua pengeluar yang saya akan utama ialah Apple dengan Samsung lah. Yeah, sebab dia tengok Samsung punya quality lebih kepada apa dari segi macam stabilization dia memang sangat baik, terutamanya S10. Dia ada fungsi memang stabil super image. Steady super steady. iPhone memang tak dapat nyapikan daripada dulu lagi zaman apa sejak ada OIS pada iPhone 6 Plus dengan iPhone 6 Plus kat atas lah. Video dah semua dah makin cantik dah semua. Bila tengok iPhone XR dengan XS Max ni dia ada fungsi HDR. Buat video pun nampak ush. Lagi terperinci dia punya subjek dia. Jadi saya ini pun, saya pun dulu beli iPhone 6s Plus pun sebab nak ada optical image stabilization. Tapi sebenarnya OIS dekat 6 Plus tu sebenarnya dia untuk image saja. Dia start iPhone 6s Plus baru ada untuk video. Tak silap saya dia untuk video dulu baru kemudian baru gambar. Yang respect dengan Apple ni dia pakai dual OIS pun boleh power. Sedangkan masa Android dah start pakai 4 baksi punya OS, still tak boleh lawan kualiti video iPhone. Macam come on lah Android. Tapi Samsung Galaxy S10 ni dia punya image dah semakin improve. Saya dapat rasakan sendiri. Dan saya dah tengok, saya dah cuba try ambil produk, shop produk ni antara Android phone terbaik nak rakam video. So kalau nak rakam apa, nak buat shooting apa ke, pakai Samsung Galaxy S10. Cuma itulah. Pasal tu markah kamera dia 11 dekat ulasan saya. Pelik kan lebih 10. Ada plug-in. Cuma tu lah S10 Samsung phone ni bagi saya tak suka dengan kamera depan saja. Kamera depan. Depan ni memang terlampau putihkan muka sangat walaupun visibility 5 dah mati. Ya, dia wash out. Saya tahu kenapa. Wash out. Pasal pelik sekali pasal dekat dia punya main kamera, dia dah tukar algo dia tak sama dengan S9, tak sama dengan S8, tak sama dengan Note 9. Algo dia tukar lain banyak. Saya dah ada dengar orang cakap saya lagi suka yang baru punya algo ni pasal dia lagi natural. Saya dah biasa dengan hyper punya style. Tapi yang menarik dengan S10 Plus kan kamera selfie dia ada dua kan, dua depan. Dia punya kedua tu ialah bokeh kan. Itu betul bukan gimmick. Memang nampak betul-betul dia boleh. Sebab kan? Itu ada buat artikel perbandingan kamera soft photo S10 dan S10 Plus. Memang bokeh dia berbeza. S10 dia makan sikit kita punya muka atau rambut topi. S10 Plus tak. Memang perfect. Almost pixel tapi tak. Okay. Tapi pixel lebih baik lagi lah. Pixel sebab dia pakai AI. Tapi untuk warna kali ni boleh kata S10 Plus ni portrait mode dekat S10 Plus macam boleh respect lah. Boleh kata boleh bersaing dengan pixel ni. Tapi dia still kena guna dua. Pixel satu. Jadi Fazli, kita sebelum kita tutup saya lebat pada hari ni, perlu ke kupain berbilang kamera pada panti? Bagi saya perlu. Sebab masing-masing situasi berbeza, kita guna focal line yang berbeza. So itu adalah key dia. Tak perlulah kita nak bawa dua phone dan sebagainya. Sebab yang ni ada wide, yang ni ada telephoto ke, yang ni ada zoom. So bila ada peranti seperti Huawei P30 Pro ni, bagi saya amat memudahkan dan saya plan sendiri nak beli. Killer question. Kalau ada kombinasi lensa yang perlu ada, kalau disuruh pilih, adakah 4-4 tu perlu atau ada macam saya perlukan banyak ni je? Focal length ke? Fungsi yang Fadli akan suka, utamakan dulu. Dua je. Dua lensa utama. Dua je. Saya akan pentingkan zoom. Daripada bukan zoom telefoto Telefoto tu bagi saya tak berguna sangat. Kiranya zoom dia hilang tu lah. Zoom dia hilang. Tapi zoom 5x optical tu, yang tu must have. Alright. Okay, Fit.
Saya akan memilih untuk biasalah wide angle biasa dan saya akan pilih ultra wide. Ultra wide. Sebab dia pasal dia memberi satu dimensi yang lain. Gambar tu yang mana nampak lain. Dan sometimes kita nak ambil gambar production nampak lebih dramatik. Macam kita pegang macam ni, bila kita ambil wide angle nampak macam nampak lagi lain. Kalau sambil laptop ada certain angle laptop nampak macam dia bagi sesuatu yang dramatik. Saya suka gambar yang dramatik, jadi saya pilih benda tu. Dan macam Fazli, pasal saya memang tak ambil video. Korang pun perasan saya tak buat video. Jadi ini sebenarnya saya punya sekarang, inilah kamera saya sekarang, P30 Pro. Pasal kamera dia, saya rasa dia memenuhi kesemua keperluan saya. Nak ambil product shot, nak ambil makro, macam nak ambil keyboard dekat. Macam dia punya zoom length tu sangat perantin lain tak boleh, dia akan kapur. Jadi sekarang P30 Pro ni saya punya kamera lah. Kamera saja itu masalahnya. Saya pun cuba wide angle, memang tak boleh buat macro shot macam seperti macam ini. Jadi inilah ni saya punya go to untuk kamera sekarang. Jadi kalau ada orang tanya mungkin akhir tahun nanti apakah kamera terbaik setakat ni, inilah dia. P30 Pro. Awak sangat kagum. Pasal dia leaps and bound lagi baik pada apa yang saya lihat pada Mate 20 Pro hanya 6 bulan yang lepas. Dari segi kemampuan. Jadi Fahim, adakah anda mesti Google kamera ni? Memegang kepada satu kamera pada Google Pixel tu. Okay, betul, memang suka dengan kamera Google Pixel. Tapi zaman dah berubah. My favorite phone sekarang ialah Galaxy S10. Satu sebab size yang sedap. Kamera S10 tak macam kamera Samsung yang sebelum ni. Malah lebih baik daripada Note 9. Kalau korang semua kenal lah sejak kejaman, anti phone Samsung kot. Memang team Pixel. Tapi bila pakai S10, kamera dia, wow. So basically kalau antara dua lensa paling penting ialah satu lensa wide yang biasa, dan kedua ialah ultra wide angle. Ultra wide juga. Sebab benda tu sangat matu, macam kita explore awal ni. Bila kita ambil jauh, kita boleh crop, tak ada masalah. Betul. Dan satu lagi ya, kalau kita dah ambil wide angle, nak bagi satu yang dramatik, kita macam boleh crop. Betul. Nampak cantik, tapi kalau kita dah terzoom, nak ke belakang tak boleh. Ya, yeah, betul. Jadi, kalau orang yang macam kesuntukan masa macam saya selalunya, ini penyelamat lah juga. Sebab ultra wide Samsung memang power. Bila kita ambil ultra wide, kita nak zoom dan crop pun still detail tu ada lagi. Walaupun dia berbeza dari segi sensor. Antara sebab kenapa pakai ultra wide yang boleh crop, sebab kebanyakan ultra wide, lensa ultra wide dia ada macam fish eye punya melengkung tepi tu. So bila crop kat tengah tu, dia perfect size lah. Tapi itulah setiap focal length tu dilayan dengan sensor yang berbeza. Itu membuatkan sedikit drawback lah nak tangkap gambar guna focal length yang lain. Jadi macam saya, memang saya akan utamakan fungsi zoom. Tak boleh lah pun kalau dah tak ada fungsi zoom ni. Sebab saya memang suka ambil gambar concert, product shot. Lepas tu suka ambil gambar kat event, acara, pelancaran apa semua. Jadi benda ni perlu ada. Macam Fadi jugalah kan. Sebab saya suka ambil gambar yang jauh tapi nak stay kat situ juga. Mana nak bergerak. Jadi rasanya itu saja untuk topik saya buat pada hari ini. Jadi terima kasih kepada Fahim, Efi dengan Fazli yang berada di sini. Jadi bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi untuk video seterusnya. Bye.